Jadi kita hari ini berada di Parung ya. Kita main ke farmnya Bang Belok. Nah ini lokasinya tepat di Gunung Sindur. Kalian tahu sendirilah Parung itu terkenal sebagai apa? Sebagai tempat petaninya langsung. Nah ini kita langsung mulai ke tempat Bang Belok ya Bang. Iya. Bulanan nih. 7 bulan masih baru banget berarti ya. Masih baru banget. Tapi untuk jualan berarti dari online aja ya? Dari online apa offline ada toko juga? Semuanya hampir online, hampir online iya, semuanya. Semuanya hampir online. Nah, berarti pas banget nih kita bantu untuk promosi. Pak ya, Teh. Oh, iya. Sini. Nah ini female ini. Oh ini betina. Ya betinanya. Jadi di sini ada jenis apa aja ya bang? Saya fokus sama giant. Sama giant. Iya. Ah, berarti ini semua jenis giant? Atau jadi ada lekat bisa, cuman saya pengen fokusnya sama giant dia. Oke, berarti nextnya mulai mau main giant juga ya? Iya. Nah dari segi harga nih bang, boleh info dari bisa di mana ya? Yang udah siap jual yang mana bang? Siap jual yang sini, ini. Ya. Di sini semua. Iya. Ini dari harga berapa nanya nih bang? Ini yang harga 600-an. 600-an. Iya. BO udah berapa bang? BO 5. Iya. Jadi kalau yang gini-gini 3,5-an, 200-an. Tergantung kualitas juga sih. Kualitas ya jadi. Iya. Tapi untuk dari giantnya juga macam-macam ya. Ada dari segi warna, dari apa? Segi warna, segi jenis. Pokoknya banyak bener. Banyak banget. Iya, banyak bener. Ya, kan tadi saya lihat ini ada ember nih, Bang. Ini ya. Yang umur berapa atau masih tahap pembesaran? Ini tahap pembesaran baru umur 2 bulan setengah sampai 3 bulan dia. Oh. Kalau kayak gini biasanya kan orang jualan online nih bang ya? Iya. Tapi di sini kayak nerima partaian juga atau gimana gitu? Nerima juga. Nerima juga sama? Iya, cuman kalau harga-harga cocok kita saya jual partai gitu. Cuman kalau jual satuan kan kita tinggi, cuman kalau jual partai kadang nggak iya, habis gitu. Iya, biasanya kan iya. Juga ada orang biasanya di Jakarta buat jual lagi nih. Iya. Biasanya kan ada aja tuh. Kalau online itu dari mana aja bang? Biasanya? Dari IG, dari Facebook. Facebook. Iya. Nah itu namanya apa tuh farmnya? Biasanya di Facebooknya? Di Facebook namanya Rusirawan. Rusirawan. Iya. Nah biasanya untuk lelangnya jam berapa bang? Lelang kita di IG kebanyakan. IG ya? Iya IG Beta Villa. Beta Villa. Iya okay. Beta Villa di IG. Jadi ini untuk alamatnya mungkin buat orang yang mau nengok kesini langsung nanti saya minta ya bang? Iya iya boleh. Ya. Iya. Terus ada jenis apa lagi bang dari gayungnya bang? Nah, ini yang di bawahnya apa bang? Ini sama female ini sama. Oh female. Ini sebenarnya lumayan banyak ya? Banyak dia. Female. Ini baru umuran 3 minggu gitu. 3 minggu. Ya. Oke. Female. Nah, nah ini umur nah, ini? 1 bulan seminggu kan dia. 1 bulan seminggu. Ya, kan biasanya kalau giant tuh otomatis ya, badannya harus memang besar lah ya bang. Nah dia itu saya mikirin nah, buat pembesaran juga warna juga dia nah, sebenarnya ada dua kita. Ada tipsnya nggak nih bang kalau boleh tahu nih karena nah, di farm giant nih kita satu ngejar ukuran dulu. Ngejar ukuran. Ya, ngejar nah, ukuran kita pakai cacing. Pakai cacing sutra. Pakai cacing biasa, sutra kayak kasut dah gitu ibaratnya okay. Cacing sutra sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan. Iya, 3 bulan lebih saya pakai plankton ya nih, pakai gini plankton dia. Oh, plankton kayak gini. Oh, iya, BW. Kecil-kecil gini ya. Dia agak besar dia dari cacing. Oh, dia buat warna oke dia ya. Tapi ini biasanya kan jarang jual nih plankton ya. Daerah ya, sana sih jarang ada yang jual. Sih, jarang iya. Oh, oke berarti dia dalam 3 bulan ke depan iya, bisa buat warna sama pembesaran juga ya. Iya. Nah untuk umur
baru lahir dia, saya pakai Artemia di situ. Oh, baru lahir. Nah, Artemia. Ya. Jadi biasanya umur berapa Bang kalau udah pakai Artemia? Baru banget tadi. Artemia tanya, baru umur 3 hari sampai seminggu saya pakai. 3 hari sampai seminggu pakai Artemia. Tapi lewat dari Artemia itu kita udah boleh ngasih kutir belum sih? Boleh. Boleh. Umur 1 minggu lebih saya pakai kutir sampai 3 minggu. Kutir baru kasut itu. Kasut main dari umur sebulan sampai 3 bulan ya. Tapi ini jatuhnya udah lumayan banyak juga ya dalam 7 bulan. Alhamdulillah Pak, omset cupang ini sekarang lagi bagus. Nah iya tuh biasanya ya, dalam sehari biasanya bisa laku berapa tuh Bang? Tergantung sih namanya jualan. Ibaratnya ya, kadang nggak ada sama sekali, kadang lagi banyak gitu. Tapi kayak jual di kayak model Shopee, Tokopedia kan sekarang juga banyak tuh. Iya. Nah itu juga ada tuh kan? Nggak ada, saya di situ belum masuk. Oh belum masuk. Iya, iya. Belum masuk. Iya paling kan karena sekarang banyak tuh toko dijual di Shopee di ini, cuman kan kadang ada yang nyampenya mati atau gimana itu ngering juga. Tapi kalau cupang alhamdulillah saya Pak belum ngedengar gitu ya dalam pengiriman sampai mati gitu. Iya. Biasanya berapa lama tuh kira-kira pengiriman kuatnya cupang? Kuatnya dia katanya sih seminggu dia kuat. Seminggu. Seminggu nggak makan tuh di plastik dia kuat. Dia berarti benar-benar kita harus kasih pakan juga dulu sebelum ini kali ya? Enggak, dia harus di puasain malah, dipuasain sebelum malah berangkat pengiriman harus puasa satu hari gitu. Oh, biar enggak perutnya kebesar, kegocok-gocok gitu dia, enakan puasa dia. Nah, ini dari jajan-jajan ini biasanya yang udah biasa dijual di umur berapa ya Bang? Kadang tergantung permintaan pasar sih Pak. Oh, tergantung permintaan. Tapi orang-orang yang pasar yang buat langsung main, buat kontes, umur-umur. Ini dia emang sengaja gede-gede khusus Jayan. Iya, tempatnya. Sengaja dia gede-gede. Karena kan biasanya dia pakai soliter 2 liter gitu ya. Iya. Ini emang sengaja. Emang jadi emang bakal pengaruh Bang sama ininya. Pengaruh sama pembesaran dia Pak. Iya. Oh. Buat pembesaran dia pengaruh, makanya sih nyari tempat yang lebih besar. Akan jadi datang. Wah, ini apa? Sampai orang Malaysia Matar, ya. Nah, oh, sampai orang Malaysia juga. Sampai orang Malaysia. Itu di IG orang Malaysia nanya di juga. Facebook, Facebook, di Facebook gitu. Ini udah BO berapa Bang masuknya Bang? Itu masuknya BO 5,5. 5,5. Ya, iya. Ini marble lagi mahal-mahal nih dia nih. Marble. Ini jenis marble dia. Oke. Okay. Hampir sama warna blue nih. Iya, bocor ya. Hampir sama. Dia bocor kalau ada merah ini sebutnya bocor. Cuman orang tergantung selera juga sih. Iya, walaupun selera kata bocor dia suka, dia beli terus, Pak. Oke, mantap. Oh, tergantung abang juga lah yang ngajarnya. Tergantung abang juga. Dia tergantung saya juga. Iya, 3 bulan aja BO-nya udah gede. Gede ya, banget 3 bulan, ini ya. 4 bulan dia. Ya. Berarti kayak gini nih kan marble warnanya belum jadi nih. Birunya masih biru apa masih gitu pudar, masih ya? Dia masih pudar. Multi juga ini ya Bang masuknya Bang. Masuknya multi itu. Ini masuk red coin. Red coin. Nah, jadi jenis jajan ini biasanya yang paling laris jenis apa Bang? Kalau untuk sekarang ini kan sekarang ini lagi rame yang marble. Yang marble? Iya, marble sekarang lagi bagus benar. Oh, ini jenis apa nih? Cooper. Cooper ya? Oh, ya, Cooper. Cooper juga. Maksudnya Cooper di sini. Warnanya. Warnanya juga lagi ramai juga dia nih, cuman masih jarang. Iya kan karena kemarin juga terakhir saya lihat live tuh ada tuh yang yellow lagi naik daun. Yellow sama lagi naik daun dia. Kadang orang kalau suka enggak mikir harga mahal, beli iya, aja iya, benar. Nah kalau yang dari Malaysia itu gimana tuh Bang? Pengirimannya apa dia datang ke sini atau gimana lewat apa? Ya kita sama lewat jasa pengiriman juga. Nah ini kalau ini jenis apa nih Bang ya? Warna kuning nih. Ini maksudnya yellow banana. Yellow banana. Plakat ini bukan giant sih. Bukan giant ya. Kalau kayak gini sekitaran berapa nih harganya Bang? Kiraan 100 itu dia. 100 ribu. Iya. Okay. Tapi dia mentok segini ya?
agak besar lagi dia baru. Oh, ini baru umur berapa? Baru umur 3 bulan. 3 bulan. Ternak juga apa gimana Bang kalau yang banana? Ini saya enggak ternak, dapat dari temen maksudnya. Oh. Sedang ngasih itu ya. Iya, siap. Kalau giant semua ternak saya. Ternak. Oke. Jadi mah cuman buat koleksi-koleksi aja tadi ya. Oke. Nah, ini yang di ember-ember ini sama umur berapa? Sama ini umur 2 bulan. Setengah atau 3 bulan nah, ya. Kita lihat umuran 2 bulan. 2 bulannya aja gede. Iya. Boleh lihat lem ya? Boleh ya. Oke, siap. Saya pakai ember karena kan dia enggak banyak gangguan, enggak ngelihat orang gitu. Lebih fokus ke pembesaran dulu. Oh, iya ya. Bagus juga berarti ya. Iya. Jadi dia emang fokus makannya plank, fokus makan ya? Dia enggak kalau di toples kan dia lihat kemana-kemana aja gitu. Iya, benar. Saya fokus di pembesaran dulu. Nah, plankton ini sendiri pun abang nyari apa beli? Ada yang ngirim. Oh, ada yang ngirim. Iya, ada yang ngirim. Oke. Berarti ini emang udah main di giant ya fokusnya? Iya, yang giant. Sebentar ya bang, ini kita cari nih yang bagus-bagus nih. Tapi di sini abang ada cupang yang paling bagus ya nih menurut abang? Untuk saya sih sekarang, cuman untuk saya ya. Iya. Kalau untuk saya seneng jenis-jenis giant avatar dia. Giant avatar, oh yang ada rintik-rintik gitu ya? Yang ada rintik-rintiknya. Oke. Ini cakep banget ini. Pak, ini bisa. Ini bisa lihat ini multi ya maksudnya, tapi ada rintik ini dikit. Oh berarti dia emang nggak boleh, maksudnya kelihatan mau yang lawan jenisnya lain kalau emang pembesaran gitu ya? Iya, maksudnya biar cepat besar doang. Cepat, fokus makan, ya, makan, fokus makan, makan aja dia. Okay. Fokus makan. Ini apa bang putih? Platinum ya? Atau apa? Ya, white platinum. White platinum. Iya, maksudnya kayak dia. Ini ya, lagi lumayan juga kan harganya sekarang. Iya. Toko ini. Ini 3 bulan juga udah besar kalau udah jaya. Besar dia, banget. Iya, udah besar banget dia. Umur 3 bulan sampai bisa itu. BO sampai jam sampai jam ini sampai ukuran berapa emang? 4 cm dia. 4 cm. Iya, 4 cm. 4 cm, Pak. Ini jenis Nemo ya? Ini siapa nih? Jenis masuknya juga masuknya ini apa? Lupa saya. Sunkiss apa apa tuh sebutnya. Ini juga ada rintik-rintiknya juga sih. Ya. Bakalan banyak nanti ini mungkin. Nah, kalau untuk harga jantan kan berarti dari sekitar harga 300 sampai 600 lah bang ya. Nah, kalau dari betina sendiri biasanya ada yang nyari nggak bang? Banyak juga betina yang nyari. Harganya pun sama apa beda nih bang? Tergantung kualitas juga dia. Tergantung kualitas, tapi ya. Kisaran harganya berapa kira-kira? Kisaran harga 50 sampai 200 ya. 50 sampai ya. 200. Betina ini dia. Jadi memang kita di sini abang ini formnya mainnya kualitas lah ya bang. Kualitas, ya tergantung kualitas. Okay. Kita ada kualitas ada harga itu. Ada. Barang bagus ada duit lah ya. Iya, barangnya ada duit buat gitu. Oke, mantap juga sih nih bang. Tapi pernah ikut kontes abang nggak? Apa kita abang ini cuma buat breed aja, jualan online aja gitu? Belum sampai kontes. Sampai di ini ya, di kontes. Berarti di sini emang belum sempat kontes ya, belum karena kontes emang baru fokus di penjualan. Nah, ini juga ada series yellow ya. Kisaran berapa bang series yellownya kalau di sini nih, kalau boleh tahu? Saya buka harga 100 sampai 300. 100 sampai 300. Ya. Oh, umurnya ini masih yang 3 bulan. Ini umur ya? Masih muda ya, baru umur 3 bulan. Berarti belum matang banget. Belum matang. Kalau udah BO 5 BO 6 saya jual 300 sampai 600 ini. 300. Dia ini masih bisa mutasi lagi, Bang, dari umur segini. Masih, dia tuh paling ngerengin warna dia, Pak. Oke. Warnanya kan belum jadi benar, masih kuningnya masih kuning. Ya masih kuning muda ya. Masih kuning muda maksudnya. Ini juga koleksi. Tapi total ada berapa ekor ya, Bang? Dalam satu breed ini, satu farm ini. Satu indukan gitu keluarnya? Enggak, dalam satu total ini, satu farm ini. Satu semua farm semua nih. Iya. Total perkiraan saya ada 1000-an gitu ya. 1000-an sama ya? Female gitu. Sama femalenya iya, juga. Female. Oke. Okay.
berarti ini tinggal siap jual semua nih dalam jangka waktu dekat nih Bang ya? Iya, dalam waktu dekat. Nah, dari Abang ini kan online tuh cuma dari Instagram ya? Di Facebook juga Pak. Facebook juga ya? Kira-kira kalau misalkan ada nggak tuh orang yang nggak percaya beli atau gimana, nah itu buat meyakinin, misalkan ada aja tuh orang yang ragu tuh buat beli transfer dulu gitu. Pakai rekening bersama biasanya Pak, kalau yang ragu gitu, tergantung ini juga, cuman saya belum pernah sih. Belum pernah ya? Belum pernah orang nggak percaya gitu, Pak, pakai rekening bersama admin biasanya di Facebook gitu. Ini masuknya kuning juga nih. Iya. Maksudnya yellow juga nih, yellow koi, cuman warnanya belum belum bagus banget ya, belum gitu dia. Oke. Nih, ini yang jenis MG nih, yang sepi nih. MG. Cuman warnanya belum bagus dia. Master gas gitu. Master gas. Nah, dalam kasih makannya sehari berapa kali, Bang? Saya main sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Iya. Kalau Giant ya. Giant saya kan fokus pembasaran juga gitu ya. Tapi emang nggak ngaruh gitu Bang, biasanya kekenyangan itu nampak mati atau gimana? Kita pakai takeran gitu Pak. Oh, pakai takeran. Ya maksudnya perkiraan kita gitu, nggak perkiraan dia makan dia makan ya? Apa gitu, iya jangan terlalu banyak. Soalnya kalau terlalu banyak juga mah penyakit gitu Pak. Bakal malah jadi ya, penyakit. Iya. Oke. Okay. Masalah penyakit. Berarti nanti ini tapi ada biasanya dari apa sih? Risiko terbesarnya apa gitu kalau lagi musim apa, biasanya kan ada cupang mati atau apa? Dia tiba-tiba mati. Iya, tiba-tiba mati. Kadang virus kali yang nggak ada kelihatan sakitnya apa, kadang-kadang langsung mati. Langsung mati aja. Ya. Kalau ada penyakit kan kita ketahuan gitu, wah penyakitnya ini. Ketahuan gitu, sakit ini gitu. Ya, ini mungkin kan karena cuaca kayaknya kalau cuaca ya. Iya, kalau langsung mati gitu dia. Ini kan saya lihat-lihat di belakang ini kayaknya nggak pakai ketapang ya Bang? Kenapa ya? Kalau boleh tahu? Jarang pakai ketapang ya? Sekarang kalau pakai ketapang apa gitu? Soalnya gini ya, masing-masing breeder punya masing-masing cara gitu ya. Iya. Sama semuanya dari pembibitan sampai pembesaran, cara-cara kadang beda-beda. Saya pakai cuman nggak banyak. Tapi sebenarnya nggak pakai ketapang juga dia bakal mutasi ya Bang? Mutasi. Cuman agak lama dia. Agak lama. Iya. Cakep banget nih. Red koi itu banyak juga yang minat itu. Iya ini. Bisa masuk harga 300 lebih kali ini ya, Mas. Saya kemarin jual harga 400 ke Jakarta Selatan. BO-nya masuk BO 5. 5,5 maksudnya. Ini udah masuk BO 5 nih segini. Sekitar 400-an ya, Bang ya? Iya. Kurang lebih 400-an. Ini jadi dia emang tempatnya harus bisa besar buat pembesaran. Iya. Kan biasanya sekarang orang lelang di Instagram, Facebook itu ada tuh yang ngejual murah-murah tuh. Takut kalah saing gak Bang? Enggak. Saya juga sama sih kalau lagi ibaratnya, wah gak punya uang nih buat beli pakan, buat istilahnya biaya segala macem lah, punya obat apa. Sama, saya lelang. Oke. Berarti emang udah ini ya, udah mainannya begitu ya? Iya, mainan gitu. Kalau main lelang kita kan untung-untungan, buka harga berapa, jatuhnya berapa. Iya, iya. Karena kan orang kalau yang lagi rame. Iya, lagi rame, senang kita main tembak-tembakan gitu. Oke, berarti selama ini aman lah ya, nggak ada kendala untuk pembelian online itu ya? Iya, nggak ada. Belum ada lagi gitu ya? Iya. Ada tambahan lagi nggak nih, kira-kira koleksinya? Banyak yang mampir Bang, sini. Alhamdulillah banyak Pak itu. Yang mampir ya. Kita enggak main plakat Bang. Cuma main-main kemarin plakat tuh. Oh. Iya, pengen tahu aja gitu. Harga jualnya juga dia kan. Harga jualnya parah. Karena di sana pun pinggiran tuh kadang-kadang jual murah banget. Soalnya orang banyak tuh main plakat. Plakat jadi kita main jain aja. Emang kan jain biaya besar. Orang makanya males banyak main jain. Makanya
kayak kayak saya ini pakai ember kecil, orang-orang pakai ember 25 kilo pas satu ikan buat Ben Giant. Berarti itu kan biaya besar kalau itu main gituan. Baru saya aja main Giant pakai ember kecil gini. Yang penting rajin ganti air. Rajin ganti air? Iya, rajin ganti air. Airnya biasa diganti seminggu sekali apa gimana? Minggu sekali, maksimal. Minggu sekali. Kan kata orang ada yang perlu dijemur juga tuh, Bang. Kira-kira ngaruh nggak sih? Sebenarnya harus ngaruh sama warna dia. Oh, warna, harus dijemur. Iya, ya seperti manusia aja. Kalau saya kan di sini agak panas juga kalau ada matahari panas mah dekat gitu. Oh, iya. Yang saya ada tiga lagi, sekarang berapa? Iya, makan nggak tahu, kuper tahu nggak nih? Kejar-kejaran. Nah, selalu dulu nih, ntar dulu. Ini banyak stok gambar ini. Ya. Harus gimana? Minum ya. Betina berapa bang? Ya ambil aja kalau mau mah. Nggak enak lah. Saya biasa jual 100-an sih. Ya ambil aja bang senangnya. Saya sih malah pengen warna. Emang lagi pengen warna kuning tadi. Oh Santi, maksudnya. Emang lagi nyari kuning kemarin nggak ada. Saya ini pesen orang Thailand, sih orang Thailand, orang Malaysia minta kuning sana sih orang yang apa seperti itu orang base ya belum saya video, belum saya video ini maksudnya orang base ini maksudnya